Pertahanan Ukraina di Avdiivka diserbu rentetan granat yang diluncurkan dari drone Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 30 Maret 2023. Tampak granat dilempar ke sekitar bangunan hingga tepat di dalam parit. Granat juga memburu pasukan Ukraina yang terciduk drone. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pertempuran masih terjadi di Avdiivka dengan tentara Rusia menyerbu pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Analis militer Ukraina melaporkan situasi sulit tak hanya terjadi di Bakhmut, tetapi juga di arah Avdiivka. Rekaman lain juga menunjukkan seorang pasukan Ukraina yang memilih berlindung di reruntuhan bangunan. Tidak dirincikan total pasukan Ukraina yang dieliminir kali ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui, hingga kini, perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina pada Jumat 31 Maret 2023 telah berlangsung selama 401 hari.